Ini mau kemana teman-teman ini mana? Masih ada banyak orang. Kita dapat info dari jam 3 pagi. Ada kenaikan debit air. Kita langsung bergerak untuk menuju titik lokasi yang sudah ditempatkan oleh tim dari kantor pencarian kolam Jakarta. Nah, berarti udah evakuasi berapa banyak nih, Pak? Untuk saat ini kita kurang lebih sudah mengevakuasi sekitar 50 orang. Oh, 50 orang. Di kemungkinan masih ada lagi nggak, Pak, yang belum kena untuk evakuasi? Kemungkinan masih ada lagi, karena kebanyakan warga banyak yang ingin bertahan di rumahnya. Ingin bertahan di rumahnya karena untuk menjaga barang-barang di rumahnya, khususnya yang rumahnya lantai 2. Okay. Jadi kemungkinan masih ada yang di lantai 2? Masih ada. Untuk warga yang mungkin lantai 1 aja, yang udah dievakuasi semua? Sudah dievakuasi semua untuk di tempat, di rumah sanak keluarga dan di tempat pengungsian. Kemungkinan akan surut kapan nih, Pak? Untuk kita mantau lagi untuk tinggi muka air, karena ini ada aliran pesanggerahan. Untuk update sekarang, kali pesanggerahan itu sudah siaga 3. Sudah turun. Ya, mudah-mudahan malam hari sudah normal kembali, dan sudah digunakan juga pompa, 2 unit pompa untuk membantu mengeluarkan air di perumahan komplek PM.